Hey kid, don't ever let them get inside your head. Halo Sobat Sport, jumpa lagi di channel Kopral Sport. Kapal Api Indonesia Internasional Series 2022, babak final telah selesai dipertandingkan hari ini. Berikut ini hasil final Kapal Api Indonesia Internasional Series 2022, hari ke-6, Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini hasil lengkap babak final Indonesia Internasional Series 2022. Di sektor ganda campuran, lewat pertarungan sengit, 3 game, pasangan Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya berhasil menjadi pemenang, setelah mengalahkan pasangan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Melati Daevi Oktavianti, dengan rubber game, 19-21, 21-9 dan 23-21. Skor 2-1. Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya, juara Indonesia Internasional Series 2022. Di sektor ganda putra, Reinhard Danriano dan Kenas Adi Haryanto kalah rubber game 16-21, 21-18 dan 16-21 atas Alfian Eko Prasetya dan Ade Yusuf Santoso. Skor 1-2. Alfian Eko Prasetya dan Ade Yusuf Santoso, juara Indonesia Internasional Series 2022. Di sektor ganda putri, pasangan Lydia Aulia Fatasya dan Kelly Larissa dikalahkan oleh pasangan Ririn Amelia dan Firni Putri dengan rubber game 21-18, 13-21 dan 18-21. Skor 1-2. Ririn Amelia dan Firni Putri menjadi juara Indonesia Internasional Series 2022. Di sektor tunggal putri, Mutiara Ayu Puspitasari secara mengejutkan mengalahkan Stephanie Wijaya lewat pertandingan ketat dengan rubber game 15-21, 21-10 dan 22-20. Skor 2-1. Mutiara Ayu Puspitasari menjadi juara Indonesia Internasional Series 2022. Di sektor tunggal putra, Iqbal Diazsyah Putra harus mengakui keunggulan Ihsan Leonardo Rumbai dengan 2 game langsung, 20-22 dan 15-21. Skor 0-2. Ihsan Leonardo Rumbai, juara Indonesia Internasional Series 2022. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak final Kapal Api Indonesia Internasional Series 2022 di hari ini. Terima kasih telah menonton di channel ini.